Fadil Bajideh, pacar Loli mendadak sakit jelang pemeriksaan polisi atas laporan Nikita Mirzani. Kondisi kesehatan Fadil diungkap pengacaranya Rasman Arif sehari jelang pemeriksaan. Oleh karena kesehatannya itu, Fadil akhirnya belum jadi pemeriksaan polisi. Fadil mestinya diperiksa pada 27 September 2024 di Polres Metro Jakarta Selatan berkait laporan Nikita. Jika sesuai jadwal, Fadil harusnya jalani pemeriksaan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun, Fadil tak bisa memenuhi panggilan polisi. Rasman mengatakan Fadil akan memenuhi panggilan polisi di pekan depan yakni pada 4 Oktober 2024, dan ia meyakini saat itu kliennya sudah siap. Fadil dipolisikan Nikita dengan tuduhan menghamili Loli, anaknya yang masih di bawah umur dan diduga memaksanya aborsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.